Kenapa kok bisa gitu deh, berdiri dulu nih. Kenapa bisa begitu? Terobsesi dari video mungkin. Oh, oh sempat nonton video sebelumnya. Sudah lama pacaran sama ibu gurunya ini? Hampir 2 tahun. Punya berapa giga koleksi? Sudah. Pakai koleksi juga apa gimana? Nggak, saya nonton online. Terus yang waktu kejadian ini di videoin juga nggak? Nggak. Kerja di mana? Saya ngomong biasa. Di Pemkab. Terus awalnya minta sama pacar ini biar dicariin cewek itu gimana? Awalnya sih bercanda aja gitu, kirim video. Kalau dikirim video gitu, gituan, pisang gitu kan? Terus? Nah, saudara ini kita akan rilis terkait kasus persetubuhan anak di bawah umur. Tapi di sisi lain ini ada penyimpangan perilaku seks. Di mana kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 14 berdasarkan LP 149 garing 10 11 2009 2019. Pelaku pertama ini inisial PW, umur 36 tahun, merupakan pegawai honorer di salah satu dinas di Buleleng. PW yang cowok PW, sedangkan pelaku yang cewek inisial SM, salah satu guru honorer di salah satu SMK di Buleleng. Adapun kronologis kejadiannya, pelaku 1 dan pelaku 2 merupakan pasangan pacaran. Jadi pelaku pria menginginkan melakukan hubungan seks bertiga. Jadi pelaku pria membujuk untuk pelaku kedua yang wanita untuk mencarikan, menyanggupi dan menyarikanlah salah satu siswa di sekolah yang diajarin. Namun korban awalnya tidak mau, tapi dengan bujuk rayu seolah-olah ingin minta ditemani. Jadi pelaku mau menemani ke kosan. Sampai di kosan dikunci dan pelaku 1 dan 2 melakukan hubungan dengan harapan korban terangsang. Namun dari pengakuan si korban, dia tidak merasa jijik dan menutup mata. Tapi yang dilakukan oleh pelaku 1 dan 2 memaksa dengan cara memegang tangan yang pelaku perempuan, yang sedangkan laki-lakinya memegang kakinya dan mengucuti celananya, dan terjadilah persetubuhan. Diangkat aja nanti. Diangkat aja. Ya. Iya. Oke. Tahan. 1, 2. Giginya kan? 1, 2. 15 detik kayak bumerang itu. Sudah? Belum. Senada laporan. Laporannya kapan? Hari itu juga setelah dia? Tidak. Laporannya 6 November. Orang tua korban. Kenapa bisa diketahui orang tua? Korban melapor. Mengadu orang tua. Ada sangkanya negeri apa swasta? Negeri. Negeri. Duduk, Jok. Duduk. Sudah. Yang rekam taruh aja HP-nya di depan. 1 juntul pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang perlindungan anak. Itu kosan yang disewa untuk main ini aja atau memang dia tinggal? Emang dia tinggal di sana. Kenal lama dengan siswanya itu? Kalau kenal lama sih baru 1,5 tahun saya kerja di sana. Tapi kok tahu dia nakal? Karena ada informasi dari teman-temannya. Dia nakal. Ya, dan si korban ini mengaku sama saya punya pacar 3. Sampai saya nanya, kok kamu bisa punya pacar 3? Ya bu, orang dipakai selingan aja. Ibu ngajar tuh ngajar apa di sekolah? Ngajar bahasa. Bahasa. Di kelasnya dia. Ya? Indonesia, Inggris. Ngajar di kelasnya dia. Saya nanya sama dia, kok kamu bisa punya pacar 3? Ya bu, orang pakai selingan saja. Kalau gitu, kamu mau nggak nemenin ibu jalan-jalan? Oh iya bu, mau. Terus
saya belum menjanjikan sesuatu dulu. Dia mau ikut keluar, oke bu. Terus ketemulah saya tanggal 26 itu di depan di depan gor di Udayana. Saya ajak ke kos cowok saya sampai di bawah. Dia akhirnya ibu ketemu sama cowoknya ya. Oh ya bu, ayo naik. Itu dia ngomong. Sampai di dalam kamar kita ngobrol biasa. Setelah itu ya duduk di sampingnya ibu ya. Terus pertama dia menolak, terus keduanya dia mau duduk di samping saya. Habis itu dia melihatkan HP-nya, terus lihat story di WA. Dia melihat video temannya nyanyi sambil berjoget yang gitu dah, dia nyaruh. Terus dia nanya ini, ibu, timpalnya di video gini not? Sampai saya naik ke nyadain dia, terus dia pernah gak buat video itu, not pernah bu, not enggak gitu. Terus langsung saya cuman sama suami, sama pacar. Setelah itu dia diam, si korban diam aja. Sampai saya ngomong gini, wih ibu di diem sama pacarnya, gak apa-apa bu, hajar aja, sikat aja, udah ada saya di sini. Itu yang sebenarnya, bukan karena paksaan. Oke. Okay.